Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabilah. Bapak Ibu, kalau saya sebut Muhammadiyah Aisyah, bersemangat jawabnya bersinar. Setuju? Muhammadiyah Aisyah. Iya. Karena sang surya itu kan selalu bersinar. Saya ulangi, Muhammadiyah Aisyah. Belum kompaknya. Muhammadiyah Aisyah. Kalau saya sebut Kota Padang, maju dan jaya. Setuju? Kota Padang. Kota Padang. Terima kasih. Karena hari ini Kota Padang di bawah kepemimpinan kader terbaik Muhammadiyah, maka Muhammadiyah berkewajiban untuk memajukan dan menjayakan Kota Padang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat anggota MPR DPR RI Bapak Muhammad Asli Khaidir, Sarjana Hukum, yang luar biasa memberikan perhatian kepada perserikatan, yang sebelum ini telah mengangkat pra musda dengan tabligh akbar yang difasilitasi 100% oleh keluarga besar Pak Muhammad Asli Khaidir. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, hadir Bapak Dr. Abdus Salam, Dr. Dr. Emil Zon, yang mewakili pimpinan wilayah. Yang kita muliakan, kita banggakan, Bapak Wali Kota Padang, kader terbaik Muhammadiyah, yaitu Bapak Henry Septa. Tepuk tangan. Di tengah kesibukan hari ini, beliau menyiapkan diri memfulkan bersama keluarga besar Muhammadiyah Aisyah beserta bapak-bapak dari Forkompinda mewakili Pak Dandim, yang luar biasa memfasilitasi tempat acara hari ini sejak hari awal. Dari awal disupport Bapak mewakili Polresta, kemudian dari jajaran Forkompinda lainnya. Yang kita banggakan, sesepuh kita, tokoh kita, Bapak Irman Gusman, Ketua DPD RI Kelupo Modair, tahun berapa ya? 2009 sampai 2016. Beliau adalah kebanggaan keluarga besar Muhammadiyah, hari ini hadir bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Dair. Juga PDM menikmati dukungan support yang luar biasa dari Dair. Kemudian penasihat pimpinan wilayah sekaligus pimpinan wilayah Muhammadiyah periode terakhir 2015-2022, Abangda Sofwan Karim dari Jakarta nelpon, saya hadir tidak? Nah, di tengah kondisi beliau-beliau hadir bersama kita. Kemudian hadir tokoh muda kita, kader perserikatan, yang hari ini dengan baju perserikatan Muhammadiyahnya, Adinda Moridian, yang hari ini juga akan siap untuk membesarkan Muhammadiyah ke depannya. Kemudian pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Barat,
pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat wilayah, kemudian mitra kita dari BPJS Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Pak Jeff beserta timnya, kemudian rekan-rekan anggota DPRD Kota Padang, hadir Adinda Faisal Nasir, Pak Yandri, tadi Bobby Rustam, ya. Karena kader Muhammadiyah itu sesuai dengan amanat perserikatan. Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama. Sehingga kader-kader Muhammadiyah tersebar di seluruh lembaga partai politik, baik di legislatif maupun di eksekutifnya. Kemudian ibu-ibu dari PKK, dari GOW, dari Dharma Wanita, merupakan mitranya Aisyah, Bundo Kanduang, ya Ibu Bundo Kanduang, Majelis Ta'lim, kemudian Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah, dan seluruh ormas Islam hadir pada kesempatan ini yang luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para tamu undangan kita. Rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, peserta musda, kemudian ibu-ibu keluarga besar Muhammadiyah, Aisyah, dan tentu yang luar biasa adalah anak-anak kami dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang merupakan aset untuk pelanjut penerus pergerakan perserikatan Muhammadiyah yang akan datang. Tepuk tangan untuk anak-anak kita, ada yang tadi menampilkan ramben, anak-anak kita dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang luar biasa, kemudian dari pendukung program Wali Kota Padang Hafiz Quran, tadi telah diberikan wisuda oleh Pak Wali kita, kemudian dari kampus Al-Waton, kemudian para tamu undangan dari berbagai simpatisan yang hari ini memeriahkan. Anak-anakku Angkatan Muda Muhammadiyah hadir lengkap, pemuda NA yang juga bermusda, IMM, IPN, terkhusus paduan suara yang tergabungan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama IPM-nya. Hadirin dan hadirat, tamu para undangan, Kok Ketek dan Tasabri Namo, Gadang dan Taibu Kandala, dari lubuk hati yang paling dalam, dek banyak ragu, dek lama lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, kami mengaturkan ribuan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang luar biasa kepada pemerintah Kota Padang yang memberikan dukungan dan support selama kepemimpinan kami di Perserikatan Muhammadiyah. Kita berharap ini dilanjutkan, diteruskan. Alhamdulillah, baik itu DPRD-nya, kita sekarang sedang membangun Islamic Center, Pak Ir, Pak Wali, Pak PWN, di ranah itu hibah dari simpatisan Muhammadiyah di Jakarta. Berapa nilai tanahnya? Lebih kurang 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah. Alhamdulillah dukungan dari anggota DPRD kader Muhammadiyah Adinda Faisal Nasir, Haji Amin, dan dari fraksi Partai Amanat Nasional, itu telah dimulai pembangunannya. Telah mulai pembangunan dan sekarang sedang terkerangka, sedang terkerangka. Dan saya dapat bisik dari Muhammad M. Fikar, insya Allah tahun ini Pak Haji Muhammad Asli Kaidir akan meneruskan pembangunan itu sebagai anggota DPR RI Komisi 8 yang konsen terhadap pengembangan agama. Terima kasih Pak Sri. Lalu Pak Wali juga bilang, Pak Wali Kota, Pak Hendri Sata, nanti kalau tidak selesai oleh Ayahanda, 2024 APBD Kota Padang menyelesaikan Islamic Center Muhammadiyah Kota Padang itu. Dan itu sudah diserahkan pula proposalnya ke Bapeda dan sudah diterima. Insya Allah nanti dikawal oleh kader-kader terbaik Muhammadiyah, baik yang di eksekutif langsung di bawah komando Pak Wali, kemudian di DPRD-nya Adinda Faisal, Pak Yandri, mana Pak Yandri, saudaraku, dan bapak-bapak kader Muhammadiyah termasuk Pak Bobby tadi akan mengawal untuk 2024 Muhammadiyah Kota Padang sudah punya bangunan yang disebut dengan Islamic Center Muhammadiyah Kota Padang. Yang kedua, dukungan dan terima kasih. Kita tadi secara resmi dari Perumahan Sang Surya, Dair, Abang Sofwan,
kita periode ini alhamdulillah telah berhasil membangun sejarah. Muhammadiyah Kota Padang punya perkampungan komplek perumahan Sang Surya. Perumahan Sang Surya, dan alhamdulillah sekarang di atasnya perusahaan Sang Surya, PT Sang Surya, koperasi Sang Surya yang didirikan oleh pimpinan daerah bersama kader-kader Muhammadiyah tadi menyerahkan tanah seluas 3.000 meter. 1 meternya 2 juta, Pak. Di jalan utama yang depannya 12 meter, 3.000 kali 2.000 2 juta, 6 miliar pula. Jadi di periode ini Allah menganugerahkan kepada Muhammadiyah uang senilai lebih kurang 12 miliar rupiah. Dan di atas tanah 3.000 itu juga telah didirikan masjid di atasnya, dan mudah-mudahan periode 5 tahun ke depan akan membangun masjid beserta segala fasilitas penunjung dakwah Muhammadiyah dan Aisyah di komplek perumahan Sang Surya itu. Kemudian yang ketiga, Bapak, tadi ditandatangani bersama Pak Jeffrey. Saya ini mengajak saja karena Pak Ir, Bang, Pak Wali, Pak Asli, Bapak, saya kan umur saya kan cuma sampai besok lagi. Besok saya menyampaikan, nanti sore, ini selamat, mohon Pak Ketua PDM tanda tangan. Ini PDM Kota Padang dulunya, Dr. Irman MPD terpilih menjadi Ketua PDM Tanah Datar, luar biasa, tepuk tangan. Tapi kecintaan dengan Kota Padang tetap hadir dari Tanah Datar ke sini. Ya, namo samo, orang-orang hebat rupanya, saya Irman itu orang-orang hebat. Ya, luar biasa. Tadi juga mau lupa lagi, saya lupa. Tadi saya mohon maaf dulu supaya belum lupa. Abang Leonardi, Abang Da kita, tokoh kita, sama dengan Pak Ir, sama-sama di DPD RI, ya. Tokoh terbaik kita, penasihat kita juga. Beliau minta izin karena keburu ke Jakarta. Beliau titip untuk panitia uang sebesar 3 juta rupiah. Melalui panitia rebahnya. Mana Pak Abib, Pak Abib, Pak Abib. Atau Pak Jir Benara. Nanti lupa orang buat masalah saku. 3 juta rupiah. Insya Allah, panitia gak usah cemas. Tokoh-tokoh besar kita banyak hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, menyambut Ramadan, pimpinan daerah Muhammadiyah memberikan asuransi terhadap 100 da'i Muhammadiyah, mubalik Muhammadiyah Kota Padang. Kita asuransikan kerjasama dengan Pak Jeff. Bapak Ibu, uangnya tidak seberapa. Pak Jeff itu terima uang dari PDM hanya 1.800.000 untuk 100 orang mubalik Muhammadiyah Kota Padang. Tapi Pak Jeff sudah mengeluarkan Bapak, dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, dari waktu kurang 1,5 bulan, BPJS Sumatera Barat, Pak Jeff telah memberikan santunan sebesar 84 juta rupiah. Itulah yang tadi salah satu penerimanya. Yang satu tadi malam baru meninggalnya, Pak. Yang satu hari ke-7 itu petugas kita di Nurul Iman. Kebetulan saya diamanahi selaku Sekretaris Umum Masjid Agung Nurul Iman sebagai kader Muhammadiyah, maka bertanggung jawab juga kader Muhammadiyah itu di mana-mana saja, tidak pilih siapa dia, Muhammadiyah untuk pencerahan umat keseluruhannya. Satu minggu Ramadan berjalan, security Masjid Agung Nurul Iman diserang stroke. Satu minggu dirawat, operasi, dibiayai 100% oleh BPJS, dan meninggal dunia. Hari ini keluarga beliau menerima santunan sebesar 42 juta rupiah. Kemarin sore, tepat jam 17 kemarin sore, petugas Masjid An-Nur Muhammadiyah yang dikelola oleh kader-kader Muhammadiyah di sana. Bapak kalau pergi ke sana, amalannya sesuai dengan amalan Muhammadiyah. Kemarin sore meninggal. Alhamdulillah, kita asuransikan juga karena aktivitas Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah cabang Pau Utara di sana pusatnya. Kemarin sore meninggal, hari ini sudah langsung diserahkan oleh BPJS santunan sebesar 42 juta. Karena kita Muhammadiyah tidak mampu memberikan pensiunan terhadap guru-guru kita di lingkungan Muhammadiyah. Kita tidak bisa memberikan apa-apa dalam bentuk materi untuk keluarga para da'i dan mubalighah Muhammadiyah Aisyah. Maka saya mengajak atas nama PDM kerjasama dengan BPJS. Andai kata, ini biar saya saja, Pak Jeff, silakan duduk Pak Jeff. Pak, uangnya satu bulan cuma 16.050 rupiah.
16.000 cuma, Rp16.500. Tapi kalau dia kecelakaan pergi mengajar, biaya berobatnya ditanggung. Kalau buruk di Sabui, Malang Ketibo, meninggal dia, dia mendapatkan dua keuntungan. Pertama, santunan untuk keluarganya Rp42 juta. Kalau dia punya anak yang masih sekolah, ditanggung pendidikannya sarjana sampai dua orang oleh BPJS. Makanya ini pesan terakhir saja, selaku pimpinan daerah yang tinggal satu hari lagi, kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Mari kita bukan menginginkan kecelakaan, bukan merindukan kematian, tetapi kita perlu sebuah persiapan. Wal tanzur nafsumma qaddamat lighad. Kita harus memperhatikan, andai kata sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai pemimpin di amal usaha, pemimpin di perserikatan, telah melakukan antisipasinya. Sehingga dengan demikian, orang bergabung dengan Muhammadiyah, orang bergabung dengan Aisyah, orang hadir di tengah-tengah amal usaha Muhammadiyah, merasa bangga karena perserikatannya bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan anggotanya. Untuk itu, hari ini kita tanda tangani, mudah-mudahan kepengurusan yang baru nanti akan lanjuti bersama dengan amal-amal usaha Muhammadiyah lainnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tadi Pak Leo tanya sama saya, Pak Wali, Pak Dandim, Pak Kapolres, kadang-kadang kami ini hatinya gak ibu-ibu aja, Pak. Kadang-kadang Muhammadiyah di Kota Padang jarang tasapo-sapo aja, Pak. Saya perlu laporkan, Muhammadiyah di Kota Padang punya 34 taman kanak-kanak, Pak. Di bawah ibu-ibu Aisyah. Tidak ada pelosok di kecamatan yang tidak ada Bustanul Atfalnya Aisyah di Kota Padang ini. Muhammadiyah punya 16 sekolah dasar. Muhammadiyah punya 6 SMP. Punya 1 Sanawiyah. Muhammadiyah punya 3 SMA, 1 Aliyah. Muhammadiyah punya 2 SMK. Satu di bawah SMK yang dipimpin oleh Muhammadiyah, yang satu di bawah Aisyah. Muhammadiyah punya ribuan mahasiswa yang ada di Kota Padang ini. Muhammadiyah punya anak-anaknya, itu yang Bapak sebut tambahkan tadi. Tapak suci putra Muhammadiyah telah mampu mengharumkan nama Sumatera Barat pada PON di Irian Jaya, satu-satunya medali emas cabang ICI disumbangkan oleh kader terbaik Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kami menyampaikan ini bahwa Muhammadiyah bukan sebagai pelengkap penderita di negeri ini. Muhammadiyah berkontribusi besar di negeri ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Aisyah. Sejak sebelum Indonesia merdeka. Belum merdeka, bagaimana perjuangan? Pak Darmadi sebagai guru saya, sebagai penasehat. Saya mengenal beliau sebelum Padang yang hari ini besar. Ketika itu baru namanya Padang Luar Kota. Pak Darmadi itu sudah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Padang Luar Kota. Dimanakah Buya Hamka hadir di Padang Luar Kota? Hari ini Padang Luar Kota menyatu menjadi Padang Kota. 2/3 Padang ini merupakan kekuatan gerakan perserikatan Muhammadiyah. Oleh sebab itu ke depan, saya yakin dan hari ini saya bangga, saya senang. Artinya meninggal Muhammadiyah landa ragu-ragu ledair. Karena insya Allah hari ini Muhammadiyah telah memiliki kader-kader terbaiknya. Di eksekutif dipimpin oleh Pak Henry Seta. Beliau adalah mantan salah seorang ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau hari ini asal ada acara Muhammadiyah, beliau hadir di sana. Hari ini kita banyak kader-kader terbaik di legislatif. Apalagi ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Apa yang ingin saya katakan, pesan Allah cuma satu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kamu seperti orang yang berpecah belah, seperti orang yang bermusuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman kepada prajuritnya? Jenderal Sudirman adalah anak didik Muhammadiyah. Jenderal Sudirman adalah guru SMP Muhammadiyah. Jenderal Sudirman adalah kader Hizbul Wathan Muhammadiyah. Oleh Bung Karno
dijadikan panglima tertinggi melalui perjuangan hebat dan heroiknya. Apa kata beliau? Kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin menang, kalian harus kuat. Untuk bisa kalian kuat, kuatkan silaturahimnya. Maka dalam kesempatan ini, karena ini kita berada di arena musda, musyawarah daerah, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepemimpinan sampai hari Ahad tanggal 14 akan memilih pemimpin Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki kesantunan dan etika. Biduk lalu kiambang batawi. Tidak ada di lingkungan Muhammadiyah yang bergesek-gesekan, sehingga kalau mau meniru demokrasi, maka tirulah Muhammadiyah dan Aisyahnya. Untuk itu, kepada seluruh peserta musyawarah daerah, saya mengajak, mari kita seayung selangkah, menyatukan tekad, menyatukan sikap untuk kemajuan Perserikatan Muhammadiyah, untuk gerak dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tegaknya tajdid. Dan kepada pemerintah kami mohon bagaimana kerjasamanya yang baik ke depan, sehingga antara Muhammadiyah dan Perserikatan, saya kemarin dikasih WhatsApp, dikasih berita oleh Bang Sofwan sikap politik dari Haidar Nasir, maka pimpinan pusat membuka pintu seluas-luasnya bekerjasama dalam bentuk membangun bangsa dan negara. Tentu Kota Padang, kerjasama kita adalah dengan pemerintah Kota Padang, karena Muhammadiyah dan Aisyah, Nasyatul Aisyah Ananda, dan kita semua bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah daerah Kota Padang. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Ananda Angkatan Muda Muhammadiyah, ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama lebih kurang 7 tahun kita bersama pada periode hari ini. Tidak ada gading yang tidak rata, tidak ada manusia yang tidak gawat. Dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya akan mengakhiri secara pribadi, dan insyaallah sebahagian teman-teman akan meneruskan perjuangan, maka saya menyampaikan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mari kita pererat terus silaturahimnya, kita jaga terus kekompakannya, karena pituah minang rata kayu baji masuk. Ketika baji masuk, kayu berkeping-keping. Ketika kayu sudah berkeping-keping, dia tidak punya nilai apa-apa lagi. Tetapi ketika kayu itu kokoh, ketika kayu itu masih utuh dan tidak tergeser sedikit pun oleh apapun, maka dia akan menjadi bernilai dan berkualitas tinggi. Dia akan dilirik oleh orang, dia akan ditakuti oleh orang, dan dia akan disegani oleh kawan maupun lawan. Untuk itu Muhammadiyah Aisyah ke depan, perkuatlah silaturahminya, perkuat ukhuwah dan persatuannya. Kepada sahabat-sahabat saya, hadir Ketua Nahdlatul Ulama Adinda Yutel, dia panggil saya Abang, Uda, panggil Uda, saya panggil Adinda. Tidak ada rasa gap-gap. Inilah yang harus kita bangun ke depan. Mudah-mudahan melalui Adinda bisa disuarakan juga bahwa Muhammadiyah dan Aisyah itu bukan bermusuhan. Musuh kita adalah musuh Islam. Musuh kita adalah musuh Islam. Orang yang hari ini satu diantaranya menggencarkan, melakukan yang namanya Islamofobia. Itulah sesungguhnya yang menjadi musuh. Jadi bukan NU musuh kita, bukan Parti Tarbiyah musuh kita, Parti dan NU juga begitu, bukan Muhammadiyah yang jadi musuhnya. Jadi kalau ada kemarin orang menyatakan halal darah Muhammadiyah, pastikan itu bukan orang NU, tapi itu adalah musuhnya, daripada musuh-musuh Islam yang harus kita sikapi bersama-sama, seayun selangkah untuk menghadapi kekuatan yang merupakan tantangan besar yang kita hadapi bersama-sama ke depan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kepada pimpinan wilayah Aisyah untuk berikan sambutan, kemudian Pak Wali Kota kami mohonkan sambutan, pimpinan wilayah sambutan, dan sekaligus membuka secara resmi musyawarah daerah terpadu ke-23 Muhammadiyah dan Aisyah dan Ananda, musyawarah daerah Nasyatul Aisyah yang ke-13 secara resmi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam acara kita ini yang hari ini kita mulai dan akan berakhir hari Ahad 14 Mei yang akan datang. Terima kasih para donatur, terima kasih para dermawan, terima kasih yang telah berpartisipasi, termasuk sebentar lagi nanti setelah dibuka oleh Pak PWM akan ada door prize yang luar biasa untuk penggembira
pembukaan Musda Muhammadiyah. Tepuk tangan untuk panitia semuanya. Muhammadiyah Aisyah. Muhammadiyah Aisyah. Mana bersinarnya? Muhammadiyah Aisyah. Muhammadiyah Aisyah. Kota Padang. Maju dan jaya. Terima kasih Nasrum minallah wa fakum karib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat lillahi fisabilil haq nun wal qolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Buya Haji